semua treatment di Vivest akan di diskon. Indonesian Heritage mengadakan Festival Kartini mulai tanggal 8 sampai 22 April 2013 di Grand City, Surabaya dalam rangka memperingati Hari Kartini. Elegan, itulah yang muncul dari benak para penonton Festival Kartini di Grand City, Surabaya Sabtu sore yang digelar oleh Indonesian Heritage. Acara make up dan peragaan busana batik Nusantara ini adalah acara yang kedua. Menurut panitia, akan dijadikan agenda tahunan dengan konsep yang berbeda. Festival ini bertujuan memperkenalkan keindahan batik Nusantara. Jika tahun pertama hanya digelar 9 hari, di tahun kedua ini pesertanya bertambah, sehingga berpanjang menjadi 2 minggu. Peragaan busana batik Nusantara yang diperagakan 7 model cantik dihadiri istri wakil gubernur Jatim. Selain pas untuk pesta, busana ini juga pantas digunakan saat acara resmi dan kemungkinan bisa menjadi tren untuk kalangan muda. Oke, sudah. Setelah eyeliner, step selanjutnya apa, Mbak? Kita akan kasih bulu mata. Oh, bulu mata. Jadi untuk mereka pribadi. Diharapkan dengan adanya acara ini, remaja Indonesia tidak canggung lagi mengenakan batik yang merupakan warisan budaya Nusantara dan diakui dunia. Denny Elvasco melaporkan dari Surabaya.